Palu. Jadi sehat. Alhamdulillah, Pak. Oh. Duduk, Pak. Iya, Pak. Bapak mau makan nasi uduk, Pak? Oh, terima kasih, Pak Uri. Kebetulan aku sudah sarapan tadi. Aku cuma mau ngomong sama Pak Uri. Pak Uri dagang di sini nggak apa-apa, tenang aja. Alhamdulillah. Ya, kemarin aku sudah ngomong sama anak saya. Selagi toko ini belum tak buka, Pak Uri nggak apa-apa, lanjut dagang di sini aja. Ya. Iya, Pak. Nah, sudah. Saya tak ke belakang dulu. Pak Uri, lanjut ya. Iya. Ya sudah, Pak Uri. Iya, Pak. Bandel bener dibilangin dari kemarin ada ya, yang di sini masih datang di sini aja. Eh Pak, kan udah dibilangin dari kemarin jangan dagang di sini, masih dagang di sini aja. Dengar nggak sih kalau dibilangin? Tapi sama bapak itu udah diizini loh Bu. Sama bapak diizinin, tapi kan sama saya nggak boleh. Tahu nggak, ruko ini tuh mau disewa, mau buat dagang toko emas. Malah buat dagang nasi uduk kayak gini. Jelek-jelekin tau gak? Ya tapi gimana Bu, saya sudah buka. Ya bawa pulang. Gimana? Dagang di tempat lain. Di pinggir jalan kan bisa. Kenapa harus di ruko saya? Dibilangin berkali-kali masih aja. Bapak tau gak? Saya itu calon PNS. Saya gak mau ada nasi uduk di depan ruko saya, merusak pemandangan tau gak? Tapi gimana ini Bu, udah saya mau tahu sini. Beresin, pindah di tempat lain. Makanya kalau dibilangin tuh langsung dengerin. Pindah gak? Pindah! Ya tapi saya minta besok aja Bu, ini udah buka. Gak bisa, loh, Bu. Saya maunya sekarang, pindah. Udah dibilangin. Ada apa ini? Pak, aku nggak mau pokoknya kalau ada bapak ini dagang di sini. Duh, Pak Ruli kan nggak salah, nggak ganggu kita kok. Iya, tapi malu-maluin dagang. Masa ruko kita bagus-bagus buat dagang nasi uduk kayak gini sih? Nggak apa-apa, kasihan Pak Ruli nggak punya tempat untuk dagang. Ya kan bisa dagang di pinggir jalan, kenapa harus di ruko kita sih? Ya udahlah Pak, emang saya yang salah Pak. Ya emang. Enggak, Pak Ruli enggak salah. Udah Pak, biarin aja. Udah pergi cepetan. Duh. Enggak apa-apa, boleh. Pak, aku ini calon PNS. Nama aku bisa tercemar kalau di depan rumahku ada orang dagang nasi uduk. Malu-maluin, merusak pemandangan aja. Dan satu lagi Pak, aku tuh enggak suka sama anaknya Pak Ruri ini. Dari zaman SMA aku udah enggak suka. Malah sekarang mau daftar jadi polisi. Anaknya nasi uduk kan daftar jadi polisi gak pantas tau gak? Pak Ruri, maafkan anak saya ya Pak. Enggak apa-apa Pak, memang saya yang salah Pak. Enggak Pak. Lah ini Pak Ruri mau di mana? Saya mau pindah di sebelah jalan itu lho Pak. Apa nggak sebaiknya di sini Pak Ruri? Tapi saya udah nggak enak lho Pak. Nanti saya malah kurang kosen kerja saya Pak. Tapi ya dipikir-pikir lagi lah Pak. Saya minta maaf. Udah lah nggak apa-apa Pak. Daripada nanti Bapak malah nggak baikan dengan anaknya Pak, lebih baik saya yang ngalah Pak, karena memang saya yang salah Pak.
udah, itu terserah Pak Ruri. Iya, Pak. Ya, Pak, tak bantu, Pak. Iya, Pak. Udah Pak, enggak usah Pak. Udah enggak usah Pak. Udah biarin Pak, enggak apa-apa Pak. Udah enggak apa-apa. Bentar ini Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Kita benar-benar kurang ajar ya Allah. Benar-benar kurang ajar. Ya, ya. Udah lengkap semua. KTP kakak semuanya udah lengkap semua. Berarti orang yang mau masukin kita ini nanti datang. Terus administrasinya berapa? Di mana sih? 200 juta. Oke. Ntar coba aku ngomong sama bapakku ya. Ya, siap. Oke, makasih infonya. Banyak banget ya. Bapak punya duit enggak lagi? Dok, kamu benar-benar udah maluin orang tua kamu. Lah emang aku kenapa? Aku ngapain? Pak Ruri itu, kamu kan tahu buat makan aja susah, kamu diusir loh dagang di situ. Pak, dagang itu bisa di mana aja, enggak harus di depan rumah kita kok. Dok, Bapak enggak pernah kamu ngajarin untuk bersikap seperti itu. Tapi Pak, itu tuh demi nama baikku. Aku tuh calon PNS loh Pak. Nama baik apa yang ada dalam pikiran kamu? Emang Bapak nggak mikir nanti kalau teman-temanku tahu, teman-teman honorerku tahu, kalau di depan rumahku ada orang jualan nasi uduk, ya malu toh. Begitu cara kamu berpikir. Kamu malu berteman sama orang miskin. Ya kan temenan sama orang yang sederajat aja lah sama kita, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah, Pak. Sekarang nggak usah ngurusin orang. Nggak penting. Sekarang mendingan ngurusin aku aja deh, Pak. Ini mumpung ada orang yang bisa masukin aku jadi PNS, Pak. Duitnya cuma 200 juta loh, Pak. Kecil buat Bapak. Maksud kamu? Ya itulah. Masuk jadi PNS tapi kita bayar. Kan lumayan sih, Pak. Jangka panjang loh PNS tuh. Maksudnya kamu mau daftar lewat calo? Ya itulah sebut aja. Tapi kan yang penting jadi PNS. Ita, kalau kamu daftar lewat calo, kalau sampai calo itu nggak bener-bener, justru uang kamu nanti hilang. Ini positif, Pak. Temanku aja pada daftar lewat dia kok. Kamu kenal sama orangnya? Ya belum, tapi kan temanku kenal sama dia. Seandainya yang kamu katakan itu benar, kamu ingin jadi PNS, tapi lewat calo dan itu menyuap, Bapak nggak pernah setuju. Ih, Bapak tuh, ini mumpung ada kesempatan emas loh, Pak. Bukan masalah kesempatan emas, tapi untuk menjadi PNS itu ada tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan negara membuka pendaftaran PNS itu tidak pernah dipungut biaya. Ya itu kan belum tentu lulus, Pak. Kalau ini kan udah positif loh. Itu melanggar hukum, loh. Itu nggak baik. Itu kan kalau ketahuan. Astaga. Kalau ketahuan ya nggak masalah, toh Pak. Zaman sekarang tuh udah umum loh, Pak, kayak gitu. Dengar dulu. Ketika kamu jadi PNS dan itu hasil kamu nyuap, nanti selanjutnya uang itu haram. Bapak nggak mau. Udahlah, Pak. Nggak usah bahas halal haram, halal haram. Kalau aku masih diakuin jadi anak Bapak, aku minta 200 juta. Astagfirullahaladzim. Itu banyak loh, 200 juta, Ndo. Dah, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku minta 200 juta. Harus ada. Kalau Bapak nggak bisa ngasih, aku minta warisan. Hakku sebagai anak. Sekarang juga. Astagfirullahaladzim.
Kalau Bapak nggak bisa ngasih, aku mau jadi LC aja bareng Siwi. Dok. Dok. Loh, Bapak udah nggak ada. Jangan-jangan udah habis ini. Ya Allah, alhamdulillah, Bapak udah habis. Alhamdulillah. Pak, ini Pak, sisanya Pak. Udah, Pak, buat ambil buat apa aja. Alhamdulillah. Kamu kok udah pulang? Udah, Pak. Ya, kirain jangan apa sudah habis. Aduh, malah nggak boleh sama anaknya Hirman. Nggak boleh yang gimana maksudnya, Pak? Ya, nggak boleh dagang di sana. Padahal Bapak sudah buka. Ya, Bapak dengan susah payah pindah ke sini, Bapak tadi. Ya, tapi kan Bapak emang biasanya datang di sana sih, Pak. Ya, tapi gimana lagi loh sama anaknya Pak Hirman itu nggak boleh. Malah Bapak dibentak-bentak tadi. Ya udah, Pak. Nggak apa-apa. Kalau emang Bapak nggak boleh dagang di sana. Ya, dagang di sini juga kan ya nggak apa-apa. Malah nggak seberapa ngerepotin tempat orang, Pak. Ya udah nggak apa-apa, Mus. Yang penting Bapak kan bisa masih bisa belak dagang di sini. Iya, Pak. Terus gimana kabar selanjutnya, Mus? Alhamdulillah, Pak. Ini sudah pantauhir, Pak. Allah. Sudah tinggal nunggu kabar dari online, Pak. Alhamdulillah. Pokoknya Bapak sambil dagang ini sambil berdoa, Mus. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan bisa berhasil. Iya, Pak. Doain aja, Pak. Semoga saya bisa lolos menjadi anggota polisi, Pak. Pokoknya kamu nggak usah minder dengan teman-teman. Kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Pak Bayan, sini Pak Bayan. Iya, Pak. Pak, ini Pak. Ini. Orang kayak gini mau daftar polisi. Coba bayangin, apa kira-kira masuk? Orang anaknya tukang pedagang nasi uduk. Sok-sokan mau jadi polisi. Pantas mau jadi polisi kamu. Orang tua kamu jualan nasi uduk. Desa saya ini yang mampu jadi PNS cuma anak saya. Anak kamu tuh gak pantas jadi polisi. Kamu dengar nggak, Mus? Ayah saya ngomong apa? Saya itu udah jelas A1 mau jadi PNS di desa ini. Jadi lebih baik daripada nanti kamu bikin malu keluarga besar kamu, nggak mampu ngeluarin apa uang, mendingan kamu berhenti aja lah. Hey, Mas, mendingan ya saya kasih tahu nih,
daripada untuk daftar polisi, Mas. Ya. Mendingan buat berobat kaki bapak kamu itu yang prengkrang. Itu lebih baik daripada nanti kamu nyesel ngabisin duit banyak, percuma. Akhirnya jadi gelandangan. Kamu udah nggak punya, dia udah nggak punya kan? Pak Kawing, saya takutnya nanti si Mus ini nggak keterima malah stres. Nah ya itu Pak. Pak, maaf Pak ya. Saya nggak maksud begitu loh Pak. Saya cuma berikhtiar Pak. Kalau toh nanti memang ada nasibnya si Mus, mungkin itu memang Allah yang menghendaki Pak. Eh Pak Ruri, pengkrang. Zaman sekarang itu ya, apa-apa pakai ini. Kalau ikhtiar itu lapar, nggak bakalan isi perut itu, nggak bakalan isi, kosong, gelondang. Udahlah denger, suruh berhenti aja itu. Kamu seharusnya Mus yang tahu diri Mus. Mendingan kamu urungin lah niat kamu jadi polisi Mus. Kasihan orang tua kamu nih, panas-panas capek-capek jualan apa nasi uduk nih. Ya nggak, Pak. Udah lah. Susah. Kamu gak kasihan orang tua kamu. Mendingan kamu kerja biasa jadi kuli bangunan apa-apa itu positif, dapat duit. Kamu tuh ditanyain dari tadi diem aja, ngomong. Pak, jangan pakai. Sombong amat kamu. Kamu tahu nggak yang nanyain siapa? Ini bapak saya. Orang nomor satu di dusun ini. Kamu jangan kurang ajar ya. Pak Ruri, Endang Sari. Kepala dusun di desa ini, kamu cuma jualan nasi uduk untuk ngejar cita-cita anak kamu jadi polisi, mimpi kamu. Hoak. Pak, maaf Pak, ini dagangan saya Pak. Walaupun tas saya nasi uduk, saya masih punya harga diri Pak. Hormati sedikit Pak. Kurang ajar ini tahu. Sudah Pak. Pak, tolong Pak. Gak usah ngomong seperti itu Pak. Hei Mucel, kalau kamu nggak ngikut omongan saya, itu nggak bakalan jadi. Soalnya saya punya orang dalam di situ, orang pusat. Masalah jadi atau tidak jadi itu kan, mohon maaf, bukan urusan Bapak, juga bukan kehendak Bapak juga nantinya kalau saya jadi ataupun tidak jadi Pak. Oh, jadi kamu ngeremain Pak Gawing. Kamu itu ya, udah orang susah, diarahin ke jalan yang benar, malah nyari jalan terobosan kamu. Kamu emang gak pantas kamu jadi polisi juga. Omongan kamu juga udah belok-belok. Ya gak, Pak? Ya udah, sekarang kamu ngikuti omongan Pak Gawing aja. Saya bukan ngeremehin, Pak. Memang saya untuk menjadi anggota polisi, mendaftar sebagai anggota polisi itu memang dengan jalur baik-baik Pak, bukan lewat jalur yang seperti itu. Omong kosong sekarang ini, nggak pakai duit. Kamu ini belum ketipu aja, nanti kalau kamu ketipu baru tahu rasa kamu. Anaknya tukang nasi uduk mau daftar polisi. Nggak mungkin bakalan keterima kamu nih. Oh ya, Mus, ini habis ini pindah jalan di sini ya. Baru kemarin. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Pokoknya kamu nggak usah hiraukan orang-orang itu ya. Kamu harus bertekad bulat bahwa niat kamu baik, nah. Bapak selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Harus maju. Insya Allah niat kamu baik itu, insya Allah aku merido ya Allah, dan insya Allah kamu akan jadi. Kamu harus tegas, tegar pikiran kamu. Sudah Pak, kita pulang aja Pak. Ya pulang aja. Masukkan aja ya. Alhamdulillah.
sudah, Mus. Yang penting kamu banyak-banyak berdoa. Bapak juga membantu. Yang mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan itu bisa berhasil. Ya, amin, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Buyu. Weh, Musdiono, calon kesatria NKRI. Ya, masuk, Pak. Luar biasa kamu, Mus. Pak Buyu. Pak Luri. Sehat, Pak. Ini Pak Buyu. Oh ya, ini ngomong-ngomong, hari ini Pak Luri apa nggak datang? Tadi dagang, Pak. Tapi aku lewat depan rukunya Pak Herman kok tutup itu. Oh, ceritanya saya pindah, Pak Buyo. Loh, kenapa pindah, Pak Luri? Di situ kan rame, tempatnya juga strategis, loh, Pak. Sebenarnya saya itu juga enggak mau membicarakan aib seseorang. Cuma sedikit ada. Ceritanya saya enggak boleh sama anaknya, Pak Firman itu. Astagfirullahaladzim. Jadi Pak Luri suruh pindah dari rukunya Pak Herman oleh anaknya? Iya, Pak Buyo. Saya pindah di sebelah pertelonan itu. Pak Luri. Alhamdulillah, tapi ya juga banyak yang beli. Alhamdulillah. Nah, intinya Pak Luri sabar, Pak. Ya, jangan berkecil hati. Insya Allah setiap ujian pasti ada hikmahnya. Amin. Oh ya, Musdiono, kamu kan lihat sendiri kondisi bapak kamu sudah tua, kondisinya mohon maaf cacat. Kamu sebagai anak sekarang kamu wajib membalas budi kepada orang tuamu. Jadi saya berharap kamu bisa menjadi anak kebanggaan orang tuamu, ya? Iya, Pak. Oh ya, kamu kan sudah melewati perjuangan, ya? Tes demi tes sudah kamu lalui. Ya, bagaimana? Pak. Tesnya lancar? Alhamdulillah, Pak. Sampai saat ini lancar. Alhamdulillah. Berarti ini kamu sudah tahap akhir, ya? Iya, benar sekali, Pak. Alhamdulillah, Pak. Tadi kan saya ke Polres, ya, untuk pengumuman itu online, Pak. Iya. Dan saya kan itu tidak mempunyai HP, Pak. Tanggal berapa pengumumannya? Pokoknya sekitar semingguan lagi, Pak. Kurang lebih seminggu, ya? Ya. Kamu nggak usah khawatir, Musdiono, mengenai pengumuman itu. Kamu bisa datang ke rumah saya. Nanti saya bantu cek via online lulus dan tidaknya kamu, ya, Jen. Saya hanya bisa membantu mendoakan kamu, Mus, ya. Lulus dan tidaknya itu tergantung diri kamu sendiri, ya. Itu tergantung kemampuanmu. Pihak panitia tidak bisa mengurangi atau melebihi nilaimu, Mus, ya. Kamu banyak-banyak berdoa, ya. Saya senang kalau di desa ini ada pemuda yang mau menjadi polisi, yang mau mengabdikan dirinya untuk negara Republik Indonesia ini, Mus. Iya. Pokoknya, Mus, kamu harus tetap semangat. Kamu nggak boleh kecil hati. Walaupun kamu anaknya tukang nasi uduk, ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang nggak mungkin, Mus. Kamu tahu kan, dulu saya seperti apa, keadaan ekonomi orang tua saya seperti apa. Bapak saya hanya jualan tape keliling, Mus. Saya yakin pasti kamu lolos menjadi anggota kepolisian. Ya, amin, 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 Pak. Saya terima kasih dengan Pak Buyo. Ya, Pak. Pak Buyo sudah susah payah membantu demi anak saya, Pak Buyo.
Iya, ya, udah, nggak apa-apa. Saya ikhlas membantu Mustiono, Pak. Karena sesama manusia hakikatnya itu saling tolong-menolong, Pak. Ya udah kalau begitu, Pak, saya mau pamit pulang dulu, ya. Iya, terima kasih, Pak. Mus, semangat ya. Ya. Saya pulang dulu. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Mari, Pak. Sudah ditunggu dari tadi, Pak. Mari, Pak, silakan masuk, Pak. Kamu ini goblok amat sih. Ada penyalur yang datang kok malah gak ikut nyambut loh. Selamat siang kepada calon orang-orang sukses semuanya. Selamat siang, Pak. Jadi ini mohon maaf karena saya tidak punya banyak waktu. Jadi ini langsung saja. Jadi perkenalkan, nama saya Eko Suryanto. Nah, sering sekali orang menyebut saya itu dekengan pusat, yaitu saya. Istilahnya, anak-anak muda kan seperti itu. Pokoknya kalau ada dekengan pusat, jamin aman. Itu saya itu. Nah, berkenaan dengan hal yang pernah Bapak sampaikan. Yang intinya, warga Bapak ini dan anak teman Bapak ini kan ingin jadi orang. Ataupun jadi PNS. Kalau Bapak ketemu dengan saya itu, Bapak tidak salah orang. Intinya tepat, Pak, ya? Ya, sangat tepat. Asal Bapak tahu, yang jadi polisi, Ahmad Boyong itu anaknya Pak Wampo itu. Saya itu. Tuh, dengerin Pak Saring. Lewat saya itu. Terus apa lagi yang mau diragukan, Pak? Hah? Kita harus yakin. Begini, Pak Eko. Saya kan nggak mau di kampung ini nanti ada saingannya, Pak Eko. Jadi saya minta sama Pak Eko, tolong nanti saya sama Dek Ita jadikan kami berdua PNS, Pak Eko. Nanti masalah imbalannya urusan sama Bapak Saling Kaya, orang paling kaya di kampung. Mas, pokoknya jangan khawatir, Pak Eko. Dia kekayaannya muncak. Asal Mas tahu tentang saya ini, yang ngatur itu kan saya. Saya yang punya data kok. Ya jelas lah, sesuai dengan permintaan Pak Gawe dan Bapak ini juga. Yang jadi ya ini sama kamu. Gak mungkin yang lain. Gimana, Pak? Yang penting sesuai administrasinya. Oh. Itu aja intinya. Pokoknya jangan khawatir masalah administrasi. Dia terkaya di dunia ini, di kampung sini. Tapi nanti dulu Pak Eko saya nanya sama ayah saya, Pak. Dan saya saring orang terkaya di kampung desa ini. Nantinya anak saya minta tolong sama Pak Eko, gimana caranya supaya jadi PNS? Siap. Yang penting administrasinya. Masih lebih gampang. Makasih ya, Pak. Terus yang satunya nih, gampang nggak? Coba jelasin sendiri. Kalau saya sebenarnya orang tua saya nggak setuju, Pak. Tapi saya udah minta
warisan buat administrasi. Jadi ya, insya Allah bisa lah. Yang benar? Iya, Pak. Masalahnya, orang yang urusan sama saya itu nggak boleh plin-plan alias plin-plun. Ya? Harus cash, intinya begitu. Sekali iya, iya. Kalau sampai plin-plan, resikonya berat itu. Tenang, Pak. Saya bereskan segera mungkin. Nah, jadi perlu saya tegaskan dan kasih wawasan sekali lagi. Masa depan itu datang cuma satu kali, ya, dalam seumur hidup. Gak akan terulang dua kali. Dan kamu itu yang akan menikmati hidup kamu ke depan. Kalau kamu jadi pegawai, ya kamu yang punya nama. Kamu yang bahagia, kamu yang banyak duit. Kamu dihormati orang. Itu aja, bukan orang tua kita, bukan suami atau istri tetangga kita, bukan. Beres lah itu, Pak. Orang jangan khawatir lah, Pak Eko. Udah. Dia kan udah saya gak setuju. Sertifikatnya udah kepegang dia tuh. Tinggal nyairin. Okay. Pokoknya masalah duit, putusan dia udah beres. Pak, ini apa, Pak? Itu kayak Bapak saya ini, walaupun jelek, tapi uangnya banyak. Baik lagi sama anaknya, Pak. Oke, kalau memang sudah fake, Pak Galing, akan saya langsung masukkan database. Tapi ya ini saya minta tolong ya. Ya, buat saya ada pengertian lah. Kok masih tanya itu? Semua orang yang urusan sama saya itu nggak pernah ada yang rugi di dunia ini. Pasti untung. Udah. Pak Eko, tapi ini A1 valid, Pak ya. Saya pasti keangkat, Pak ya. Oh ya jelas toh, Pak Syukur. Positif dagingan pusat. Pak, nanti pokoknya jualin tanah, Pak ya. Bisa gampang masalah uang itu. Yang di Bengkok itu, Pak ya? Urusan Bapak. Nah, sekarang kan sudah jam 1. Jam 2 itu saya harus tiba di airport Singapura. Secepat itu, Pak? Ya. Jadi, duitnya sekarang harus segera terkumpul. Kalau tidak, hangus nih. Matanya soek. Emang uang 200 juta itu tidak banyak, Pak. Pak, kok kayak gitu sih, Pak? Tolong hormati. Ini penyalur pusat loh, Pak. Otak kamu gimana, Wing? Uang 200 juta itu tidak sedikit, Wing. Dalam jangka waktu 1 jam, bayangkan. Saya harus ngomong sama istri saya dulu. Saya harus jualan tanah. Karena uang 200 juta itu tidak sedikit, Wing. Tapi Pak Saring, adab kamu dijaga, Pak Saring. Ini ada orang penting. Ngomongnya jangan sembrono kamu. Ya saya tahu, Wing. Tapi kan saya harus berunding dulu sama istri. Jaga waktu 1 jam itu nggak lama loh, Wing. Gimana, Pak Eko? Jadi begini, bapak-bapak sekalian. Perusahaan saya itu tidak harus bertransaksi dengan uang cash. Ya. Bisa dengan berlian, sertifikat tanah, logam mulia lainnya. Itu bisa kok. Kita tuh mempermudah loh, nggak mempersulit. Dan buat Pak Saring, karena Pak Saring ada satu pelanggaran dengan saya, tidak punya adab dengan saya, nambah 50 juta lagi, jadi 250 juta. Kalau mau silahkan, kalau nggak apa-apa. Karena bagi saya waktu itu sangat berharga. Time is money. Nambah maning yus gak kelar apa, Pak? Pak, Bapak usah malu-maluin saya sih, Pak. Bapak pengen nggak loh lihat saya sukses, Pak? Ya Bapak sih pingin lihat anaknya sukses jadi PNS. Tapi uang 200 juta itu tidak sedikit, Gur. Tapi Pak, pokoknya detik hari ini juga siapin itu uang, Pak. Kalau sampai detik ini Bapak nggak siapin itu uang, saya bakal kembali seperti dulu lagi, Pak. Saya mau mabuk tua tempat dobisok. Ya jangan gitu, Gur. Sudah sekarang Bapak janji akan Bapak siapkan uang 200 juta itu. Sekarang Bapak akan pulang ngambil sertifikat. Ntar undikan sama ibu kamu. Pokoknya Pak, kalau sampai kemauan saya, Pak, nggak Bapak turutin hari ini juga, saya bakalan ngiclik sanggon-gon, Pak. Pokoknya
bau pecacar-kecar, bau amis. Los. Sudah. Sekarang juga Bapak pulang ambil sertifikat untuk jaminan itu. Sudahlah Pak, pulang sana lah ambil sertifikatnya. Sudah Pak Eko. Tunggu saya pulang ambil sertifikat, turunkan sama istri saya dulu. Deal? Deal. Gitu. Pak Haji kan enak. Jangan pakai lama urusan sama dagangan bos. Saya pulang dulu. Ya, saya itu. Saya juga Pak Eko mau ambil sertifikat dulu. Deal juga? Deal. Nah, kan enak kalau gitu. Ya, Pak Eko. Ya, itu udah kita lancar. Pokoknya jangan khawatir kalau ada penghubungnya di daerah sini itu Pak Gawi. Ya. Sedikit lancar. Oke. Ya, minimal nggak apa-apa lah. Sertifikat. Ya, ini cair. Ayo bener loh Pak, jadiin saya loh. Oh, jangan khawatir Mas Syukur. Positif jadi ini. Kalau enggak tak kremus. Belum tahu sepak terjang saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Masuk, masuk. Keluar, masuk, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Yuk, masuk. Ya. Langsung sana, Pak. Sebelah sana aja. Ya, Mas. Silakan, Mas. Kan Mas, Mas. Alhamdulillah ini silaturahmi ke sini. Pak Luri gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Mas Mucil juga sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini Pak Buyungnya enggak di rumah, Pak ya? Oh, Buyung. Ya, mungkin sebentar lagi pulang ini. Ini Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, itu ya. Kemarin minggu kemarin kan Pak Buyung itu habis dari rumah saya, ya. Dan kebetulan kan saya mendaftar sebagai anggota polisi, dan untuk pengumumannya Pak untuk lolos tidaknya kan itu via online Pak. Nah berhubung saya itu tidak punya HP Pak, jadi saya mau menanyakan untuk masalah lolos atau tidaknya. Saya mendaftar sebagai polisi, Pak. Oh, jadi hari ini penentuan buat Mas Mus ini ya? Antara ya. Lolos dan tidaknya berarti hari ini pengumumannya? Iya, hari ini, Pak. Oh, tapi ya, kalau menurut saya, Mas ya, apapun yang terjadi, hasilnya apapun, Mas Mus ini harus kuat hati, jangan patah semangat, karena Mas Mus kan masih muda, masih banyak kesempatan, karena keniatan Mas Mus itu sudah sangat bagus, ingin mengabdi untuk bangsa dan negara. Iya Pak, pokoknya apapun yang terjadi Pak, saya siap menerimanya. Walaupun nantinya saya tidak lolos menjadi anggota polisi, insya Allah saya siap Pak. Ya kalau hal semacam ini ya Mus, Pak Luri, saya bisa mencontohkan diri saya sendiri, Pak. Dulu saya seperti apa? Namanya kita gigih dalam perjuangan. Kita menindaklanjuti cita-cita anak kita itu. Apa salahnya, Pak? Jangan kita berpikir latar belakang kita, ekonomi kita, jangan. Yang penting kemauan, ya. Kayak Mas Mus ini, ya. Biarpun bapaknya seorang penjual nasi uduk, tapi semangatnya Mas Mus ingin menjadi polisi. Itu luar biasa, memotivasi. Itu ya.
Ya, jangan patah semangat. Mas Mus, Pak Luri, sebelum kita lihat sama-sama hasilnya ya, hasilnya Mas Mus. Pokoknya intinya Mas Mus harus kuat hati, bisa menerima apapun hasilnya ya. Iya Pak. Yang penting kuatkan hati. Biar saya buka dulu. Allah, mudah-mudahan berhasil kayak Mus. Iya Pak. Gimana Pak? Ya Allah Mas, subhanallah Mas. Pak Mas, Mas, diterima Mas, lolos Mas. Nih. Terima Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit kita Pak. Mas Mus, selamat ya. Insya Allah ini cita-cita kamu sudah diridai oleh Allah Mas. Kamu jadi polisi beneran Mas. Ya Pak. Alhamdulillah Pak ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi seperti saya katakan, gak ada yang mustahil jika Allah berkehendak Mas. Pak Luri, biarpun Musdiono ini anak tukang nasi uduk, gak ada yang mustahil di dunia ini, manakala kita mau berusaha. Ya, semangat Mas. Pak Luri, berbanggalah. Cita-cita anak Pak Luri diijabah. Nah itu, Buyung udah pulang itu. Iya Pak, pasti senang dia Mas. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mus, selamat ya Mus, kamu sudah resmi menjadi anggota Polri. Kami semua bangga padamu Mus. Jalankan tugasmu dengan baik. Jadilah polisi yang amanah, yang jujur, serta mengayomi masyarakat. Ya. Udah, selamat, Mas, selamat. Ya. Alhamdulillah. Udah, masuk. Selamat, Mus. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, betul. Kamu luar biasa, kamu, Mus. Walaupun kamu orang tidak punya, kamu anaknya tukang nasi uduk, tapi tekad dan perjuanganmu sungguh luar biasa. Ini semua tidak luput dari doa orang tuamu, Mus. Kamu wajib bersyukur, ini adalah rezekimu. Ya. Ingat, setelah jadi polisi, kamu jangan sombong, kamu jangan jumawa, tetap rendah hati. Bantu siapapun yang membutuhkan. Tetap kamu bertugas di jalan yang benar. Ya, kamu ini sekarang sudah resmi menjadi anggota Polri. Iya, Pak Buyung, Pak Husin. Saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Buyung dan Pak Husin. Karena berkat Pak Buyung dan Pak Husin, saya bisa seperti ini. Semangat dan support Pak Husin dan Pak Buyung membuat bisa saya sampai menjadi anggota Polri. Ya, saya juga terima kasih Pak Buyung dan Pak Husin. Sama-sama. Yang telah memberi semangat kepada anak saya. Yang mudah-mudahan dengan jadinya dia akan menjadi amanah. Menjadi pemimpin yang jujur, yang bisa menolong pada siapapun Pak. Mana tanggung jawab kamu, Wing? Gara-gara kamu sudah jadi stres kayak gini. Uang 200 juta itu gak sedikit, Wing. Gara-gara kamu ini, saya jadi stres kayak gini. Mana tanggung jawab kamu, Wing? Kenapa diam kamu?
Pak Saring, sabar dulu Pak Saring. Sabar gimana, Bing? Habis kesabaranku. Tanggung jawab kamu mana? Uang 250 juta itu gak sedikit. Tahu gak? Gimana, gimana kesabaran kamu? Satu, dua, tiga. Habis kesabaranku ini. Kamu sekarang anak saya jadi stres kayak gini. Sabar Pak Saring. Sabar-sabar kemana kamu? Pak Saring, habis kesabaran saya. Aku juga tertipu Pak Saring, bukan hanya kamu. Ini semua gara-gara kamu juga, penyalur apa kamu? Ini ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Hei, Herman! Loh, kamu ngapain di sini? Ini kenapa anak saya? Ini semua gara-gara gawing ini loh. Kamu tahu nggak Pak Herman? Gara-gara penyalur nggak benar ini. Iya, nggak benar. Astagfirullah. Saya juga tertipu, Pak. Itu kan saya kenalnya hanya di online. Tertipu. Makanya jadi penyalur itu yang betul ya. Saya kelihatan sertifikat. Tahu nggak kamu? Lihat anakku. Sekarang jadi gila kayak gini. Sertifikat. Diam semuanya. Mangan. Sekop. Pak Gawing. Bukankah suap itu perbuatannya tidak boleh? Kenapa melakukannya? Inilah akibatnya. Jadi pada stres kan? Stres. Sorry Pak, saya juga nyesel Pak. Karena saya kenalnya hanya di online Pak. Astagfirullah, apalagi cuma kenal di online Pak Gawing. Walaupun Pak Gawing sudah sama teman sendiri, namanya suap menyuap itu tidak diperbolehkan dalam agama dan juga dalam hukum negara. Namanya suap menyuap itu ada ranah pidananya. Kalaupun kalian jadi dengan cara menyuap, hasil selanjutnya uang yang Pak Gawing dapatkan itu uang haram Pak Gawing. Apakah Pak Gawing tega memberi makan anak sampai turunannya Pak Gawing? Awal dari uang haram, awal dari uang suap. Dan setiap makanan yang kamu peroleh dari hasil uang yang haram Pak Gawing itu akan menjadi darah dan mengalir dalam tubuh Paknya Pak Gawing. Dan kenapa Pak Gawing masih melakukannya Pak Gawing? Diam. Wah, ya. Pak Saring. Tunggu. Pak Gawing, inilah akibatnya. Ini semuanya gara-gara Pak Gawing. Bukankah Pak Gawing itu orang yang berpendidikan, Pak Gawing? Pak Gawing itu jelas sudah tahu menyuap itu salah. Dan ini akibatnya. Karena setiap perbuatan yang buruk pasti ada akibatnya, Pak Gawing. Dan Pak Gawing harus bertanggung jawab dengan semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Pak Gawing, sekarang Pak Gawing ikut kami ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pak Gawing. Karena Pak Gawing sudah bekerja sama penipuan calon PNS. Pak? Iya Pak, betul Pak. Perlu Bapak ketahui Pak, di negara kita ini Pak Gawing, itu mendaftar PNS itu gratis tanpa dipungut biaya 1% pun. Kenapa Pak Gawing bekerja sama suap menyuap, hah? Itu tidak benar. Itu sudah melanggar hukum negara, Pak. Sekarang Pak Gawing ikut kami kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pak Gawing. Bagi seluruh penonton FTV Mini, dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa apapun keinginan kita, apapun kemauan kita, selagi kita mau berusaha, insya Allah bakal terjadi. Karena perlu kalian ketahui, rencana manusia itu tidak sebanding daripada rencana sang pencipta. Dan kita harus ingat, derajat manusia di sisi Tuhannya itu bukan karena hanya seberapa tinggi pangkat kita, seberapa banyak materi kita, namun derajat kita di mata sang pencipta adalah seberapa dekat kita kepada sang pencipta.